Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin. Oke, untuk kalian yang di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, sehat selalu, dilancarkan rezekinya pastinya, dan dipanjangkan umurnya, amin. Oke, kali ini tuh saya akan mereview perbedaan antara predator Rinjani dan juga predator Mahameru ya. Untuk kalian, kalau penasaran dengan spek-speknya, tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe. Oke, kita akan mulai saja mereviewnya ya. Kita akan mereviewnya dari predator Rinjani dulu. Kita akan mereviewnya dari bagian depan. Kita itu akan membahas tentang bentuk laras dan juga panjang laras. Ya, untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples ya. Dan pastinya itu larasnya sudah dilengkapi dengan serombong. Dan untuk panjang larasnya, panjangnya ini 60 cm, alurnya alur 12, OD-nya 14. Dan pastinya itu di ujung laras pastinya ada penutup laras ya. Dan penutup laras ini sebagai variasi. Juga bisa kalian ganti menggunakan peredam ya. Jika kalian suka yang senyap-senyap, itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam. Dan setiap pembeliannya di Galeri Senapan Angin itu akan kasih bonus kalian peredam yang super senyap OD38. Intinya peredamnya itu besar banget ya, dan OD-nya sudah OD38 gitu. Ya, dan untuk apanya ini tabungnya? Tabungnya itu menggunakan tabung Venom 500cc. Dan pastinya di antara laras dengan tabung pastinya ada cincin laras ya, ini itu cincin laras. Dan fungsi cincin laras itu untuk memperikat antara laras dengan tabung, sehingga itu laras dengan tabungnya tidak goyang ya saat kalian gunakan untuk berburu. Dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak meleset dengan buruannya ya. Ya, dan untuk apanya namanya, pengisian angin. Pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya. Dan untuk pengisian anginnya itu pastinya sudah menggunakan mini coupler, sehingga pastinya itu mudah banget ya. Dan untuk pompanya, pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP. Intinya mudah banget ya. Dan pompanya sudah menggunakan pompa PCP. Untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya, pastinya ada di manometer ya. Dan untuk manometernya ada di sebelah sini. Ini ya. Dan untuk manometernya itu kapasitasnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Jika anginnya itu sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi ya. Jangan sampai dienolkan. Biar senapan anginnya ini tetap awet dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor. Intinya itu jangan dienolkan dan juga jangan dilebihkan gitu ya. Ingat, jangan dienolkan dan jangan dilebihkan agar senapan anginnya ini tetap awet gitu ya teman-teman. Ya, selanjutnya saya akan membahas ke bagian chamber ya. Untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 7 full CNC pastinya. Dan untuk pengisian anginnya, pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya, ada di sini. Dan untuk pengisiannya sudah menggunakan
kan. Enggak, sudah bisa diisi dengan magazine dan juga kalian bisa isi dengan single suit gitu ya. Dan pastinya di atas chamber itu ada le mounting ya, atau penaruh teleskop. Dan untuk tarikannya, tarikannya ada di sebelah chamber ya, ada di sini tarikannya. Dan tarikan ini sudah menggunakan tarikan seat lever ya, sudah tidak menggunakan tarikan grinder lagi. Intinya itu mudah banget saat kalian gunakan berburu karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever. Dan untuk trigger, trigger itu pastinya ada di bawah sini ya, di sini. Dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max, intinya mudah banget ya. Dan untuk apanya, setelan power, setelan powernya itu ada di dalam sini ya, ada di dalam sini kak. Karena ininya itu bisa di apa namanya, namanya apa ya, bisa dilipat di sini ya. Dan untuk apa namanya, setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game. Untuk small game itu untuk buruan kecil ya, kalau yang big game itu untuk buruan besar. Intinya kalian itu jangan sampai kebalik ya. Ya, selanjutnya ke bagian power ya. Untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur. Pokoknya itu bisa dimundurkan ya. Ya, bisa dimundurkan dan juga bisa dimajukan. Gampang banget kan. Dan pastinya di belakang popor itu ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman saat kalian gunakan untuk bersandar ya. Dan pastinya empuk banget karena pembuatannya itu sudah menggunakan karet mentah gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Predator Mahameru ya. Ya, selanjutnya saya akan membahas nih Mahameru. Saya itu kita akan mulai mereviewnya dari belakang dulu ya, dari bagian popor. Popornya ini popor maju mundur. Ya maju, enggak mundur namanya. Lupa. Jadi ini bisa maju ya. Dan untuk di belakang popor itu sudah ada sandaran bahu. Intinya tuh nyaman banget ya kalau dibuat untuk bersandar dan pastinya empuk banget. Karena pembuatannya itu menggunakan karet mentah sehingga lebih nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandar. Untuk setelan powernya, itu ada di dalam sini ya, karena ininya itu bisa dilipat. Ya, dilipat ini ya, nanti kalian itu bisa lihat setelan powernya ada di dalam sini. Dan untuk setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game. Untuk small game itu untuk buruan kecil ya. Kayak apa ya? Misalnya itu buruan kecil kayak burung, tupai gitu. Intinya yang buruan kecil. Kalau big game itu untuk buruan besar. Semisal buruan besar itu kayak babi dan juga biawa. Intinya buruan besar yang berkaki empat. Intinya kalian itu jangan sampai kebalik ya. Yang big game yang besar, yang small game yang kecil gitu ya. Dan untuk apa triggernya itu pastinya ada di bawah sini. Dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max. Dan di atas triggernya pastinya ada safety trigger atau pengaman picu. Maaf ya, jatuh. Dan untuk fungsi pengaman picu itu berfungsi untuk pengaman ya. Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini, itu kalian bisa pencet pengaman picunya biar senapan anginnya ini
tidak dipakai sembarang orang. Semisal kalau dipakai anak-anak itu akan bahaya banget ya, karena senapan angin ini bukan mainan. Ya, dan untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 7 full CNC pastinya. Dan untuk pengisian pelurunya itu ada di dalam sini ya. Ada di dalam chamber, ada di tengah-tengah chamber. Dan untuk pengisiannya kalian bisa isi dengan magazine dan juga kalian bisa isi dengan single shot. Dan untuk di atas trigger pastinya ada lem mounting ya, atau penaruh teleskop. Intinya lengkap banget kan. Dan untuk tarikannya ada di sebelah chamber, ada di sini ya. Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever. Sudah tidak menggunakan tarikan grendel lagi. Pastinya itu kalau kalian gunakan untuk berburu pastinya nyaman banget ya, karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever. Dan untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya. Dan untuk pengisiannya ini sudah menggunakan mini coupler, sehingga itu pastinya mudah banget ya saat kalian gunakan. Dan untuk pompanya ini sudah menggunakan pompa PCP. Intinya mudah banget kan. Dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP. Untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya itu pastinya ada di manometer. Untuk manometernya itu ada di bawah sini, ada di sini ya untuk manometernya. Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 2800 PSI. Intinya itu jangan dinolkan ya. Jika anginnya sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi ya. Jangan sampai dinolkan. Biar senapan anginnya ini pastinya itu tetap awet dan tabungnya tidak mudah bocor. Intinya jangan dinolkan dan juga jangan dilebihkan, ingat ya. Selanjutnya saya akan membahas ke ujung depan ya, ke ujung laras. Untuk larasnya ini menggunakan laras H2S, dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong ya. Dan untuk panjangnya itu 60 cm, alurnya alur 12, OD-nya 14. Dan di ujung laras itu pastinya ada penutup laras ya. Penutup laras itu sebagai variasi juga bisa kalian ganti menggunakan peredam. Jika kalian suka yang senyap-senyap, itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya. Dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38. Intinya peredamnya besar banget ya, dan OD-nya sudah OD38, intinya besar banget. Ya, dan untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc ya. Dan pastinya di ujung laras dengan tabung itu pastinya ada satu cincin laras. Untuk cincin laras ini berfungsi untuk memperikat antara laras dengan tabung, sehingga itu tidak mudah goyang gitu kalau kalian gunakan untuk berburu. Dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak meleset dengan buruannya ya. Intinya kalau ada cincin laras itu pastinya aman banget, tidak akan goyang-goyang. Oke, itu ya. Kalau perbedaannya itu ada di bagian laras pastinya. Untuk larasnya ini menggunakan laras
Raja Simplos, dan untuk Mahameru itu menggunakan laras H2S gitu. Intinya perbedaannya itu di harga ya, dan apa namanya, dan untuk tes akurasinya itu sama-sama mantap banget intinya. Ya, selanjutnya itu saya akan membahas tentang harga senapan angin ini ya. Untuk harga senapan angin yang Mahameru itu cuma 5.500.000 ya. Kalau yang apa ini namanya, kalau yang Predator Rinjani ini hanya 4.300.000 saja. Ya, dan untuk ongkos pengirimannya itu hanya 100.000 saja ya, kecuali Maluku dan Papua. Intinya di harga yang segitu, intinya harganya itu murah-murah banget ya, itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya. Pastinya ada 7 bonus, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, peredam, dan STKS, ada 7 bonus. Intinya bonusnya banyak banget, intinya cepat-cepat kalian order, jangan sampai kehabisan senapan angin ini ya. Dan untuk cara pembeliannya, kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk cara pembayarannya pastinya ada dua cara ya, ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat. Untuk syarat COD itu kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda ya. Kalau kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa kirim DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Oke, itulah sedikit review dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Saya Dia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.